Hello Earth, welcome back with me and this Mio, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini si Mio akhirnya kita udah pasangin barang-barang barunya nih guys. Jadi udah kayak Mio baru lagi. Jadi awalnya pas lagi kemarin ambil tuh overall motornya masih bagus, tapi memang udah tidak clean lagi barang-barangnya. Jadi ini nextnya tinggal PR-nya body doang. Mungkin nanti kalau udah dapet stiker ori kita cat lagi. Tapi overall ini udah kepasang sempurna semua. Yang penting-penting udah baru semua. Oke, apa aja pertama dari kita bahas dari kokpit dulu ya. Oke. Ini pertama hand grip udah baru nih. Asli Yamaha Mio-nya nih. Terus handle rem, tuas rem. Kalau spion kita bawaannya kemarin masih oke, jadi enggak dibeliin yang baru. Terus speedometer nih, gua pilihin di sini pakai Mio Smile. Jadi lebih keren aja gitu, lebih bersih dan lebih modern ya. Jadi enggak tua-tua banget, tapi ya memang untuk dibilang period correct tidak gitu. Tapi ya gua lebih suka model ini kemarin. Jadi pin udah itu aja. Iya. Terus lampu nih diganti juga yang baru, yang Thailand, jadi dia ada biru-birunya dikit, jadi lebih fresh aja gitu, dan bohlamnya udah ganti LED. Oke, terus turun ke bawah sedikit, nih lampu juga udah diganti, yang kemarin udah pecah-pecah, kita ganti baru juga, dan ini fungsinya, barangkali ada yang salah ya. Nah, jadi ini ada dua fungsi, lampu kecil, dia nyala, pas lagi ngesen dia mati terus ngedip. Gitu, jadi ini gue tunjukin ya, mudah-mudahan akhirnya tidak soak, kemarin habis dipakai sih. Oke, ya, soal pokoknya mau bisa nyala nggak ya gue coba ya. Gue tuh agak-agak kurang pandai di penyalahan. Mama. Sedikit aja, sedikit. Cobain ya. Oke guys, bisa juga nih. Oke, sebelum mati lagi, ini lampu udah nyala semua. Nih, yang gue bilang tadi, ini jadi lampu senja. Terus kalau ngesen dia mati. Set, langsung ngesen dia. Set, entet, entet, yang sononya mati. Loh gitu, jadi udah berfungsi sebagaimana mestinya guys gitu. Ini suara juga oke ya, knalpot udah ganti. Oke, terus ini saklar semua udah baru. Tadi gue bilang, lupa bilang, untuk mencet. Ini saklar kanan kiri baru asli Yamaha. Terus yang tadi gue bilang lampu LED. Terus ini ban juga udah diganti pakai Mizel-nya pakai 90-80 depan belakang. Jadi ini ban-ban gaya bore up apa? Apa tuh namanya? Road race gitu ya. Eta bang. Gitu sih. Oke, terus ini udah dipasangin laci juga nih. Biar Mio ibu-ibu jadinya. Ini laci tapi bukan Yamaha ini, mereknya TGP. Tapi lucu banget nih, bisa buat taruh-taruh barang, taruh HP segala macem bisa ya. Tuh bisa taruh HP segala macem, jadi asik banget. Terus yang penting lagi, jadi buat kalian yang peleknya jari-jari, bawahnya peleknya jari-jari, bawahnya itu bukan warna hitam atau warna bodi ya. Jadi bawahnya itu warna abu-abu seperti ini ya. Ini biar bener, takutnya salah kaprah, jadi setahu gua boleh. Correct me if I'm wrong. Jadi ini bawah itu harus sesuai sama tahunnya itu. Jadi dia warnanya abu-abu kayak gini. Emang beda, ada juga yang warna body, ada juga yang warna hitam. Itu tergantung tahunnya. Tapi ini, kalau yang kuning begini, pelek jari-jari, strippingnya begini, dan ini abu-abu, dan belum ada step belakang. Step belakang itu baru ada di 2006. Gitu. Terus untuk lampu belakang ini juga baru. Fresh from the oven. From the factory maksud gue. Jadi ini lampu belakang kemarin udah pecah-pecah, akhirnya kita ganti juga yang baru. Jadi ini lampu bohlamnya semua baru, oranye sempurna dan dia clean banget semua gitu. Oke, terus untuk knalpot, covernya ini baru asli, tapi ini punya Mio Smile juga. Jadi yang pakai punya Mio Smile tuh ini sama speedometer ya. Jadi ini knalpotnya sendiri sih bobokan, tapi halus banget bobokannya, bagus. Cuman emang nggak ada covernya.
Ini nemu di bengkel sih, kayaknya bekas pinonya Alvin kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita tinggal beli covernya doang dan udah sempurna, bagus banget. Dan untuk ban belakang juga sama kayak depan, pakai 90-80 juga. Gitu. Jadi, next PR-nya apa nih? Pertama, ini kan kita, si Alvin nih, udah bikin nih, bareng-bareng sama temen-temennya ini pasukan Mio Cirebon. Hehehe, boy. Nah, jadi bikin bareng, gabung bareng. Jadi ini mau disempurnakan lagi. Pertama apa? Jok. Jok ini bakal diganti biar kayak orinya. Jadi kalau orinya tuh di sini ada punduk dikit gitu. Karena di tengah sini ada plastik. Kalau dipapras kayak gini nih, ini masih empuk tapi di sini tuh bagiannya jadi keras banget karena di sini ada plastik. Jadi nanti mau dibikin gitu, ada punduknya kayak standar ya. Terus deck ini harus diganti ini semua nih. Karena udah patah-patah semua dan udah jelek banget warnanya, mendingan beli aja kan murah. Ini tinggal beli, ini beli. Terus tutup CVT ini udah bolong. Jadi ini tutup CVT daripada dicat, dibenerin, mending beli aja yang bagus. Kalian di sini tuh harusnya ada karet. Nah, di sini tuh harusnya ada karet. Nanti masuk ke intake sana gitu. Intake-nya makanya di sini ada bolongan. Kalau ini nggak ada karetnya. Jadi itu harus dibeliin juga. Terus step nih warnanya harusnya nggak warna gini. Harusnya warna gelap gitu. Nanti kita beliin step baru aja. Terus kunci kontak harus diganti semuanya. Terus shock. Shock belakang udah rada mati, ini mau diganti. Kayaknya mau tabung deh, biar ada modifnya dikit gitu. Dan mesin, mesinnya mau digilain katanya, cuman gue nggak tahu deh. Iya, jadi udah semua dipasangin. Yang kemarin beli, pertama kali beli barangnya itu, pokoknya nih untuk restorasi seperti ini. Dari kemarin buduk ya. Buduk. Oh ya, ini speedometer nyala semua, by the way. Ini tuh nggak sampai 1 juta, udah dapat lampu baru, speedometer, lampu depan, lampu belakang, handle-handlean, cover deck bawah. Mantap. Jadi udah langsung berubah banget nih. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, sebelum dipasang-pasang begini, motor itu emang udah oke gitu, cuman kayak speedometer ditemin gitu, jelek, lampunya pecah-pecah. Begini langsung fresh banget lampu tuh. Lampu salah satu yang paling mendukung di motor kelihatan bagus atau enggak, itu lampu. Lampunya bening, motor kelihatan bening. Padahal ini bodi nggak diapa-apain, dipoles pun tidak ya, cuma di wax doang terakhir. Langsung bagus banget motornya, langsung keren banget. Jadi lampu tuh penting banget guys. Dan perintilan-perintilan gini nih, bodi-bodi yang kasar, kalau bisa beli baru. Kalau dicat tuh ngelotok. Ini contohnya. Kecuali kita bisa sih ngecatnya, cuman selama itu masih ada yang jual, mendingan beli baru. Gak bakal sempurna aslinya. Gitu. Oke, terus nanti nextnya juga gue pengen sih beli body set, baut set ya. Ini baut-bautnya nih, ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Jadi ini baut-baut nanti gue ganti semua baru pengennya. Nih, dibagusin semua. Jadi nggak pakai yang kayak Pro Bolt itu nggak sih. Pakai standarnya Mio aja. Jadi hitam rada hijau gitu bautnya. Keren sih kalau yang gitu. Terus ini handle kemarin kan sempat pakai yang buat box gitu. Boxnya di next project lagi dipakai. Yang ini katanya nggak mau jadi motor touring. Kayaknya mau Orion. Ori kenceng jengat haram dadah lah pokoknya. No God! No God, please no. No! Jadi nanti mau dibikin begitu. Paling nanti behel nih gue pengen finishing ulang karena bekas karat teh behelnya dan kena cat kayak gini udah kemakan behelnya chrome. Jadi paling behel beli sih. Dan for your information juga, kalau behel udah paling bener tuh kalau jari-jari behelnya begini. Jadi ini yang cast, yang jari-jari ya. Kalau yang casting yang pelek sportinya itu peleknya NK, palang 5, dan ininya yang segitiga di ujungnya. Nah, itu yang benar. Jadi kalau untuk pakai pelek jari-jari, yang paling penting pertama itu peleknya jari-jari, ininya abu-abu, dan ininya behelnya yang model batang gini, nggak yang model besi cor gitu. Jadi kelihatannya ini udah kayak orinya tapi dimodif dikit gitu. Jadi istilahnya kita balik lagi ke 2004, beli Mio, beli keranjang, beli ban, ganti knalpot. Nah, motornya intinya begitu maunya, tapi dibikin lebih sempurna lagi nantinya. Oke, jadi ini salah satu saran modifikasi buat Mio untuk kalian. Jadi Mio bisa juga kok dibikin proper tanpa harus pakai barang-barang alay gitu, tanpa perlu hedonisme, nggak perlu hedon, motornya udah bagus. Kayak ini rem standar, pinggang standar, tapi asal motornya clean langsung keren banget. Yang penting barang-barang pentingnya ini baru semua guys gitu. Oke, jadi ini salah satu proyek dari Motoclan. Kalian boleh cek aja. Dan tadi videonya, ini gue masang sendiri semua. Itu Mio tuh gue bongkarnya gampang banget. Kalian bisa cek aja. Tadi gue bongkar sendiri semua, nggak dibantuin siapa-siapa. Tapi bisa langsung sempurna gitu. Pasang semua, karena ya dulu gue sering bongkar juga. Gue dulu, zaman dulu SMP,
nyuci motor Mio nih. Seminggu sekali gue buka semua bodinya. Gue cuci sasisnya, jadi udah lumayan apalah, dikit. Gitu guys. Jadi ya mungkin pokoknya ini project of Motoclan. Kalian boleh cek aja tujuh Instagram kita juga sekalian di sini. Jangan lupa juga like, comment, subscribe dan Earth Industry at Motoclan collaboration lagi bikin giveaway gede-gedean. Kalian cukup beli baju kelipatan 50.000 langsung dapat tiket buat menangin free repaint motor gratis. Mantap. Jadi harga 4.500. Jadi kalian beli gantungan kunci 2 biji juga udah dapat satu tiket tuh, 50.000 kan? Gitu. Oke, langsung dicek aja Instagramnya nanti ya. Jadi itu dia topik ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys, dadah.